Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Boy Gaming. Oke teman-teman, di video kali ini Bang Boy bermain Roblox Backpacking teman-teman. Dan hari ini Bang Boy ditemani sama Bang Andreven 21. Mana nih suaranya Bang Andre? Halo Bang Boy. Halo. Oke teman-teman, jadi di sini Bang Boy dan Bang Andre akan camping-camping manja di gunung ya teman-teman. Kita mau bersantai ria nih, karena tiap hari pusing ngurusin YouTube. Jadi sekarang Bang Boy dan Andre mau pergi camping dulu. Tapi sebelum lanjut ke video, untuk kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga di like video ini teman-teman, supaya Bang Boy makin semangat lagi dalam membuat video-video Roblox yang terbaik dan menarik untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga di subscribe channelnya Bang Andre ya teman-teman. Nanti linknya Bang Boy taruh di deskripsi. Oke guys, dan sekarang kita langsung mainin aja gamenya ya. Yuhu. Ayo Bang Andre, kita langsung cari mobil aja. Di luar sini banyak mobil ya. Wah, siap. Oke guys, kita di sini keluarin mobilnya dulu. Kita spawn mobil di sini Bang Andre. Nah, ini dia mobilnya ya. Kita pilih dulu warna kuning, sepertinya bagus. Oke. Kenapa nggak warna merah aja Bang? Nggak suka, aku sukanya warna kuning Bang. Oh iya, betul-betul. Iya, siap Bang Andre, kita pergi ya. Siap. Oke. Loh, kok nggak berjalan ini? Lah, ini spray-nya terlalu ini Bang. Kok mobil, apa tuh bannya itu loh, bannya muter sendiri nih. Huh? Gimana ceritanya ini? Bannya ini loh, nyangkut Bang. Nyangkut apa ini? Udah ini nyangkut loh Bang. Apa coba yang terjadi nih? Kita spawn mobil yang satu aja Andre, yang di sini Andre. Waduh, wah ini salah gamenya. Parah sekali. Bannya nyangkut loh guys. Udah digas nggak mau jalan. Oke, berangkat. Yuhu. Wah, di sini lo. Itu siapa di situ Andre? Kok ada cewek Andre? Lo. Wanita cantik sini. Iya Andre. Coba kita tolongin Andre. Hai. Kamu siapa? Kamu siapa? Hai Bang. Lo. Ini ngapain di sini nih? Bels mau nebeng boleh nggak? Karena Bels terdampar di suatu tempat tadi, nggak tahu tadi bareng teman tiba-tiba kesasar gitu. Oh, kamu tersesat ya? Iya, aku tersesat dan nggak tahu arah jalan pulang Bang. Waduh, jangan-jangan kamu butiran debu. Kamu tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Iya, tanpamu butiran debu. Iya, aduh, gimana nih Bang Andre? Emang mau kemana? Kak Bels mau kemana? Mau ke toilet bentar, terus kesasar gitu tiba-tiba udah di sini aja. Waduh, kasihan banget ya ini dia guys. Gimana kalau kamu ikut kita camping aja, mau nggak? Boleh Bang, tapi jangan diculik ya. Enggak kok, kamu nggak diculik. Kamu orang manusia yang aman. Kami manusia yang baik. Iya, kita kan orang baik-baik nih. Kamu nggak lihat nih wajah Bang Boy ini adalah wajah manusia Roblox yang paling baik hati dan tidak sombong tentunya. Oke, siap. Ya udah, ayo kita ajak aja dia Bang Andre. Yeay. Bang Boy kutur. Iya. Lo. Ini kenapa ini Bells belum naik ini? Udah Bang. Sudah. Udah. Oke, bang. Jalan Bang Andre. Loh, ini Bang Andre kok nabrak ini? Lo. Ini nabrak ini Bang Andre nih. Bang, salah tempat Bang. Jalan, woi. Woi, ini bukan Bang Boy yang nyupir. Aduh, ketabrak pohon dong. Mobilnya ngebug, coy. Waduh, ngebug banget ya, teman-teman. Belum dapat SIM kayaknya ya. Iya. Bisa. Maklumin aja ya. Oke, naik terus ke gunung. Waduh, nabrak dong. Daripada bosan, kita nyanyi aja yuk. Naik ke puncak gunung gitu. Waduh, teman-teman, ini mobilnya kayaknya habis bensin ini ya. Bensinnya udah habis nih. Gimana ini? Waduh, mana Bang Andre-nya diem-diem di situ lagi. Sepertinya ini. Iya. Babangnya pingsan. Sepertinya gitu tuh Bells. Gimana ini? Baru di sini nggak ada dokter lagi. Bangun. Itu mobilnya mogok. Waduh, mobilnya mogok ini Bang Andre ini. Gimana ceritanya ini? Oke deh Bells, kalau gitu kamu aja ikut Bang Boy deh. Oke, Bang Boy yang mengendarain mobil ya. Iya. Kamu naik. Aduh, Kak Bells cepat, udah hujan nih. Cepetan naik. Hujan. Oh, Bang Boy. Oke, gas full. Yuhuu.
Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Yeay. Kira-kira begitu lagunya, Kak Bels. Iya. Kulihat saja. Loh, kok macet? Ya nabrak dong. Ayo Bels, naik Bels, mobilnya udah bener nih. Oke, kita naik lagi. Kita bermain para layang ya. Kita akan mencoba bermain para layang di atas ini. Wow, wow. Oke, di sini. Yay. Oke Kak Bels, kita udah sampai nih. Ayo. Kita ke kafe dulu deh nungguin Bang Andre. Katanya tadi Bang Andre lagi boker tuh Kak Bels. Iya, sakit perut katanya kebanyakan makan ya Bang. Iya, makan jengkol itu. Makanya sakit perut dia, jengkolan. Oke Bang Andre, kita tunggu di sini ya. Kita tunggu di kafe. Dan Kak Bels mau pesan apa nih? Bels mau pesan Indomie kuah ya? Mau pesan Indomie kuah? Iya dong, kan enak gitu di pegunungan dingin. Iya. Betul sekali. Wow. Kak Bels, itu ada beruang. Hati-hati, semprotin. Semprotin dia pakai semprotan. Ya ampun. Lari, Kak Bels. Ada beruang. Jangan di situ. Nih, Kak Bels, kayak gini semprotannya nih. Nih, ada tulisannya bear spray. Oke. Udah kabur kali itu beruangnya. Oke, kita lihat, Kak Bels. Wah, ini Kak Bels masih ada beruangnya. Aduh, Bang Boy takut banget. Semprotin. Waduh. Malah Bang Boy duduk lagi tadi, ya ampun. Semprotin dia, Kak Bel, semprotin. Ya, semprot dia, semprot. Pergi kamu ya, beruang. Pergi, jangan ganggu kami. Kami adalah orang baik-baik, beruang. Kamu gak boleh nyerbu kita. Aduh. Semprotin, Kak Bel, semprotin. Awas, Bang Andre, awas. Iya, semprotin. Terus, usir dia keluar. Semprotin, Kak Bel. Wah, lari lu. Rasakan kamu beruang ya. Kamu beruang jahat. Orang mau camping malah diserbu beruang. Ye, kabur. Yuhu. Ayo Bang Andre, kita ke kafe dulu Bang Andre. Kita menunggu pagi dan kita akan bermain para layang. Di sini enggak ada tempat penginapan ya Bang Boy ya. Bels mau bangun tenda gitu di sini. Oh, betul. Tenda, Bang. Kita pakai api unggun aja deh. Kita pakai api unggun ya, gimana? Oke, Abang bangun api unggun. Bels bangun tenda, ini udah jadi tendanya, Bels. Oke, boleh. Kita pasang api unggunnya di tengah deh. Oke guys, api unggunnya udah kita pasang nih. Wah, kita bobo di dalam aja yuk sambil menunggu pagi yuk. Ayo. Yuk. Ya. Bobo manja guys. Jangan lupa ditutup, ntar ada beruang. Tutup pintunya Kak Bels, tutup. Iya, ditutup pintunya. Iya. Kamu di sini sudah dikelilingi oleh dua pria yang sangat nakal. Kamu mau lari kemana? Jangan lari kamu. Gak boleh gitu Bang. Kita berdua sini aja Bang. Kita sebagai sesama laki-laki, kita harus menjauh dari perempuan. Jangan-jangan dia juga membawa virus COVID ini. Berbahaya sekali. Iya. Seharusnya tadi dicek suhu dulu Bang. Iya ya. Oke teman-teman, dan sekarang kita langsung mau bermain para layangnya ya. Ayo Kak Bels, Kak Andre, kita naik yuk. Ayo, di sini jalannya sangat curam ya. Kalian harus berhati-hati. Di sini kalau jatuh langsung auto tewas guys. Jadi kita jalannya di sini pelan-pelan aja ya. Wah, di sini batuannya sangat tinggi banget ini. Ini adalah tebing ya. Kita akan naik ke atas dan akan mencoba terbang dari atas nih. Ayo Kak Bels, ayo Bang Andre. Ya, nah, sana kelihatan tuh tempat. Aduh, tempat terbangnya tinggi banget. Kita akan main para layang dari situ ya. Waduh, Bang Andre langsung nyosor aja ke depan ini. Enggak punya akhlak dia teman-teman. Langsung melambung Bang Boy loh, kurang ajar. Aduh. Ini berapa lantai ini Bang? Bang Andre, berapa lantai ini kok nggak sampai-sampai ini? 7. 7 lantai? Iya. Nah, Kak Bels tadi kemana? Bels di bawah. Waduh, lambat banget. Cepetan naik. Tadi di bawah ada cowok ganteng Bang. Waduh.
Kalau gitu kamu ntar pulang jalan kaki ya, nggak boleh naik mobil. Jangan, iya ya. Di sini ada dua cowok ganteng, kok cari dua cowok ganteng lain? Kurang aja bel. Ayo keluarin yo. Satu. Tunggu. Belum siap. Tunggu. Oke. Kita baris dulu sini yo, baris. Wah. Kita berfoto di sini guys. Waduh. Tiga para layang mencoba membunuh diri di sini guys. Huh? Oke, lompat yuk. Siapa duluan? Bes duluan. Oke. Mana tuh bocah, meninggal enggak? Ya. Wah, ini tinggi banget. Loh, kayaknya dia langsung melompat di jurang. Kok enggak terbang? Gimana ceritanya itu? Kok malah jalan tuh. Ya ampun. Oke, Andre, kita coba Andre. Berangkat. Yuhu. Wow, kita terbang ke langit guys. Kita terbang menyusuri samudra di sini ya. Huh? Wow, asik banget ini. Wah, wow, Bang Boy tersesat di hutan ini. Aduh, gimana ini? Aduh, mereka kayaknya udah jauh banget deh. Mereka hilang nih guys. Aduh, apa yang harus Bang Boy lakukan? Bang Boy jauh banget ini. Ya, Bang Boy jadi tersesat deh. Bang Boy di hutan-hutan belantara. Kalian di mana semua? Bes terdampar di danau. Wah, Bang Andre di mana? Bang, nyangkut saya, nyangkut. Waduh, kamu itu hobinya nyangkut aja. Jangan nyangkut cari celana dalamnya orang di pinggir pantai. Wah, mana nih Bang Andre ini? Gak kelihatan dong. Oke, teman-teman. Mungkin video Bang Boy dan Andre Van 21 dan Belsla 90 sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk di-like video ini sampai menembus 1000 like. Dan kita akan buat video yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and... bye-bye.